Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ke tren tes via Malang Purworejo, nanti lewat Taman Safari juga jalan ke Taman Safari. Kita lewat Malang, teman-teman. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Nah, itu ada lampu kuning. Kita tetretes belok kiri. Belok kiri, teman-teman. Ini saya dari arah Malang. Dari arah Malang tetretes via Malang Purworejo. Nah, ini belok kiri, teman-teman. Oke. Ini Pasar Malang Purworejo. Ini jalur tetretes, teman-teman. Lewat Purworejo dari Malang. Oke. Melewati jalan ke Taman Safari, teman-teman. Mobil-mobil dari Taman Safari, teman-teman, pulang dari Taman Safari. Tol Surabaya Malang. Dari Taman Safari. Kelihatan Taman Safari ini, teman-teman. Itu ada pintu masuk Taman Safari Gading, ada Gading itu Taman Safari. Kita ke tretes belok kanan, teman-teman.
ini sudah masuk Prigen, Kecamatan Prigen, teman-teman. Dayu ini, daerah Dayu. Prigen, Dayu. Ini jalur ke Bretes, teman-teman. Jalannya enak sekarang. Dari arah Malang lewat Palang Sukorjo enak jalannya, mulus teman-teman. Ini jalurnya ini. Taman Safari. Ini kalau yang dari Bretes bisa lewat sini ke Taman Safari ke kiri ini. Tadi langsung dari arah Malang Surabaya. Kalau ini yang dari Bretes Prigen ke kiri itu Taman Safari. Jadi agak-agak ke Bretes. Nongko itu kalau ke kiri ke Pertapaan kiri ini, kalau ke kanan Pandaan, Taman Dayu, kita ke Bretes lurus. Jadi masjid ini bisa untuk Tangerang, tanda masjid biru ini. Mobil-mobil ini dari Bretes, teman-teman, mungkin tujuan ke Taman Safari. Baru ini tempat kopi, teman-teman. Naik terus kalau ke Bretes ini, naik terus. Nah, kalau harus pakai gigi satu, teman-teman, ya. Kalau metik ya dilepas aja kayak gini, lepas ini. Kalau metik nggak usah gigi ya. Ini villa dan kafe. Thank you.
di balik hutan ini nanti ada taman wisata Pintu Langit. Teman-teman, satu lagi, metik ya, kita tinggal biring tok ae kalau metik udah jalan sendiri. Sepi teman-teman, jalur yang dari arah Sukorejo sepi, tapi jalannya enak. Ini sudah nyampe sumber. Ini sumber namanya. Naik sudah Pintu Langit. Ini satu. Kalau motor persnelem ini ada. Sudah nyampe Pintu Langit teman-teman. Ini Pintu Langit sebelah kanan teman-teman. Kita nggak masuk jalan tok. Tampok jalan. Ini parkirannya mobil di sebelah kiri. Pintu masuknya sebelah kanan. Pintu Langit. Ngopi bareng di Pintu Langit. Teman-teman, desa untuk nanti berakhir di pretesnya. Jalannya kayak jalur ke dari Malang lewat Sukorejo. Malang Sukorejo sepi ini, enak. Jalannya sepi. Turun jalan aja teman. Kok gerimis? Kawasan Villa Puncak Wijen ini teman leduk. Turun jalannya.
hujan teman-teman, itu hujan gerimis ya. Habis ini sudah masuk di desa saya teman-teman, lepas sudah masuk desa Calukan. Habis ini masih leduk, desa leduk. Nah ini teman-teman, kalau lurus ke SMK Negeri 1 Prigen dan SMP 1 Negeri Prigen, dan rumahnya Sotik Monata. Mana nih dulu? Kita ambil ke kiri ke Tretes. Ini masih kawasan vila-vila di Redup. Tanjakan Mario. Nah, Mario. Itulah Mario, tanjakan di bawah. Ini masih redup. Nah, ini perbatasan. Nah, ini sudah lepas. Ini desa saya, desa Pecalukan. Ini sudah Pecalukan. Desa Pecalukan, desa saya. Belakang saya ini Hotel View, View Hotel. Foresta, kawasan Foresta, Foresta, kawasan Foresta. Foresta.
hati-hati teman-teman ya. Ini masuk wilayah desa saya teman-teman. Surya teman-teman. Surya. Ini ikonnya Tretes. Minggu Maret Arjuna Kapi. Sudah di Tretes, habis ini tak akhiri teman-teman videonya. Naik itu ada kafe 24 jam kafe, naik kakek budul, kakek budul teman-teman. Teman-teman tak akhiri di sini Tretes ya. Sampai Tretes. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.